Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan antara Menteri Agama Menag Yakut Kholil Koumas dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar Cak Imin diduga kian memanas. Tak ayal panasnya hubungan keduanya menciptakan ketegangan dalam PKB. Apakah ini merupakan tanda konflik internal di PKB? Terkait hal ini, Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, menilai bahwa konflik ini mencerminkan adanya dua kubu dalam PKB. Pertama, kubu pro Cak Imin, kemudian yang kedua, kubu pro Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya. Adi Prayitno pada Selasa 3 Oktober 2023 mengatakan mayoritas kader PKB adalah Nahdliyin, sementara Yakut adalah adik dari Gus Yahya. Perpecahan ini semakin memperumit situasi. Adi Prayitno mengungkapkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU telah mengambil sikap untuk menjaga NU dari campur tangan politik PKB. Menurut Adi Prayitno, ini mengancam posisi PKB yang selama ini dikenal sebagai Partai NU. Tak bisa dipungkiri ini juga menjadi pemicu konflik internal PKB. Selain itu, Cak Imin telah mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun pandangan warga NU dapat berbeda dengan pendukung Anies yang dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut dalam PKB. Menag Yakut telah secara halus mengkritik kepemimpinan Cak Imin di PKB. Hal ini sontak menciptakan ketegangan lebih lanjut antara dua tokoh tersebut, yang pada gilirannya mengarah pada konflik internal PKB. Dalam konteks ini, Menag Yakut mengaku tidak gentar menghadapi ancaman disiplin dari PKB terkait pernyataannya. Ia dengan tegas menolak untuk mencabut pernyataannya yang menyarankan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Pawait mengkritik pernyataan Yakut dan mengancam akan melakukan pendisiplinan terhadapnya. Ini menggambarkan tingginya ketegangan dalam partai. Bahkan Cak Imin merespon pernyataan Yakut dengan menyebutnya sebagai omongan buzzer. Konflik antara Cak Imin dan Menag Yakut telah menciptakan ketegangan dan konflik internal PKB. Dengan perubahan dalam kepemimpinan PBNU dan perbedaan pendukung politik, pertarungan ini dapat memengaruhi dinamika politik Indonesia.